Bagi sebagian orang, buku adalah jendela dunia. Tapi bagi relawan Seci Jakarta yang satu ini, buku adalah sarananya untuk bersumbangsih. Lalu, apa yang dilakukannya yang berhubungan dengan buku? Mari kita temui. Halo, Bapak Acu. Halo. Saya Dona dari DAI TV. Kayaknya tadi saya lihat lagi sibuk dengan bangku-bangkunya. Ya. Apa yang sedang dilakukan nih, Pak? Ya, kita malam ini ada kegiatan beda buku. Jadi kita siapin bangku-bangku. Oh, hari ini, malam ini juga betul, ada bedah buku ya? Gimana kalau persiapan sama nanti kegiatan bedah bukunya saya ikut? Boleh. Boleh ya? Boleh, boleh. Apa nih Pak yang pertama harus saya lakukan? Rapiin bangku. Rapiin bangku. Di sebelah sini ya bangku? Iya, iya, iya. Kita boleh rapiin sekarang aja kali ya? Oke, oke. Ini bangkunya mau taruh di mana nih, Pak? Oh, taruh sini aja. Taruh situ aja ya. Biasanya berjejer kali ya? Iya. Oh, oke. Okay. Nah, kalau bangku berikutnya, ya. Bapak taruh di? Taruh sini aja. Sini aja. Memang selain persiapan bangku, apa sih, Pak, yang dipersiapkan? Siapan konsumsi. Konsumsi. Siapan, ya, buku. Buku. Mungkin mempersiapkan hati juga kali iya, ya untuk sekali. Baca-baca bahan dulu mungkin betul, ya. Betul, betul. Oke. Ini bangku berikutnya? Ya. Yang terakhir, taruh di sini aja. Ya. Kursinya sudah kita persiapkan nih, apalagi nih Pak yang perlu kita siapkan? Konsumsi saja. Oh, ada di sana ya? Iya. Boleh kita siapin. Ayo. Ini mau ditaruh di mana, Pak? Ya, di meja. Di sini aja ya. Iya. Ya. Makanan sudah siap, relawan juga sepertinya sudah siap. Kita ya. Mulai aja. Ya. Bapak Mok Chunsin, atau yang lebih akrab disapa dengan Bapak Acun, adalah relawan pembangkit kegiatan bedah buku komunitas Jelambar yang dahulu sempat meredup. Pasalnya sejak 2 tahun terakhir ini, kediamannya dijadikan sebagai tempat berkumpul demi mendalami ceramah Master Cenggen. Ya buku sebenarnya saya masuk Cici 2012 sudah masuk, cuman jarang aktif sih. Maksudnya jarang ikut bela buku. Pas Jelambar udah lama nggak di bela buku udah nggak ada kan. Waktu itu pernah Jelambar sisung secemain ke rumah saya kan. Jadi pernah tahun saya, ini Sisung gimana di tempat Sisung jadi tempat beda buku gitu. Jadi sebulan 2 kali saya tanya sece saya katanya sih nggak masalah katanya. Ya ya udah sampai sekarang. Lumpur aja nggak masih kok Kuala Lumpur walaupun kita mau ke Sisung. Ada kamera nih. Yang penasaran tentang saya kan. Ya Bapak, dari tadi saya sudah ikut kegiatan Bapak bedah buku nih. Dan saya lihat Bapak sangat menikmati kegiatan bedah buku ini. Memang sudah dari awal menikmati kegiatan bedah buku ini Pak? Pertama sih saya takut kalau bedah buku takut. Soalnya kan disuruh sharing apa gitu kan saya takut sekali. Jadi lama-lama sampai sekarang udah 2 tahun sih udah biasa, udah sedikit pertanyaan sama yang sisung-sice gitu. Berarti awalnya sempat mengalami ketakutan, tapi karena sudah ada keterbukaan hati, Bapak jadi berubah, lebih bisa sharing dan berbagi dengan teman-teman lainnya ya? Iya, betul. Memangnya sebenarnya apa manfaat dari kegiatan bedah buku ini yang Bapak rasakan? Oh, kalau manfaat sih sangat banyak ya. Dari ceramah master itu sangat berguna sehari-hari untuk kita yang lakukan sehari-hari itu sangat berguna. Contohnya, biasa kita kan sehari-hari kayak saya itu dagang atau keluar masuk kan bermotor apalah gitu kan sangat emosi kan sama
dagang, penanggal, atau kita naik motor gitu kan bisa tersinggung. Sekarang kita agak sabar gitu. Seberapa penting sih Pak ceramah master dalam kehidupan Bapak sendiri? Sangat penting sih ya, kalau beda buku ini sangat penting. Kalau kita sesungguh-sungguh kita didengar, manfaatnya sangat banyak ya, bisa berubah gitu. Terutama belajar VG lah gitu, menestari lingkungan lah gitu kan, manfaat gitu, tentang kalma lah gitu, semua ada. Ketekunannya mendalami ceramah Master Cenggen telah membawanya pada berbagai perubahan dalam hidup. Salah satunya adalah belajar menjadi vegetarian sejak 2 tahun lalu. Saya sekarang udah belajar kurangin daging. Jadi kalau bunuh-bunuh sih kita udah, dulu sering mancing sih, suruh mancing tiap bulan berapa kali gitu, ikut teman mancing. Sekarang udah enggak. Perkenalannya dengan Seci berawal dari tayangan The ITV yang sering ditonton Bapak Acun 5 tahun silam. Berselang beberapa waktu lalu, ajakan mengikuti kegiatan pelestarian lingkungan pun diambilnya. Hingga jalinan jodoh baik ini teruntai hingga sekarang. Pertama saya lihat di TV, dia jadi seorang sangat nakal atau sangat apa gitu. Jadi akhirnya masuk Cici, lama-lama dia jadi orang yang berguna, banyak membantu orang gitu. Jadi itulah saya pikir langsung pengen masuk Cici. Tapi waktu itu belum ada yang ngajak gitu. Jadi bingung mau kemana gitu. Pertama ikut Cici, senang sih. Senang pertama ikut daurang PL. Pertama kali pikir kenapa mengumpuli sampah-sampah begitu banyak? Kenapa kita nggak kasih duit aja gitu? Lebih cepat kan? Tapi sebenarnya bukan cara begitu. Jadi kita mengumpuli sampah, jadi kita merasa di bawah gitu. Maksudnya agak bisa hemat gitu. Itu aja. Jadi menurut saya sih sangat bagus. Semangat daur ulang inilah yang kemudian diterapkannya di dalam rumah. Bapak dari 3 orang anak ini mengumpulkan botol-botol plastik yang ditemuinya saat bekerja untuk kemudian dibawa ke titik pemilahan sampah di Jelambar. Saya kumpul dari toko-toko, tiap hari bawa sekantong hitam. Jadi bawa ke rumah, simpan 1 bulan baru bawa ke tempat di THI situ. 1 bulan kira-kira 1 mobil pertama bawa gitu, merasa malu. Akhirnya lama-lama saya udah bawa berapa, sejak buka di Tanah Abang udah 4 tahun. Dulu Cipulir, pindah ke Tanah Abang jadi udah 4 tahun. Jadi merasa udah biasa. Jadi daur ulang itu kan membuat amal ya, buat orang yang perlukan, katanya sampah menjadi emas ya. Nah, jadi kita itu yang kita tahu gitu. Bagus itu. Jadi kan itu botol buat membantu ya. Juga tuh mengurangin sampah. Soalnya kalau di toko rata-rata orang tuh minum yang botolan, Ceh. Belinya per dus. Jadi udah habis, kita udah habis minum, suruh taruh di toko, kumpul di toko. Ya, tiap hari bawa sekantong pulang. Tidak hanya itu, Bapak Acun juga menjalankan semangat celengan bambu dalam kesehariannya. Pria asal Kalimantan ini selalu menyisihkan sedikit penghasilannya untuk bersumbangsih. Bahkan ia juga mengajak anak istri dan orang-orang sekitar untuk melakukan hal yang sama. Kata Master Chenjen kan kalau berapa? 5 sen ya, 5 sen koin berapa bisa kumpulin gitu kan. Jadi merasa saya sih uang kecil pun bisa menolong orang, kenapa kita nggak lakukan itu? Ya, Dharma yang didalami Bapak Acun melalui kegiatan bedah buku telah membawanya pada kehidupan yang lebih bijak dan bermakna. Sangat bagus ya, terutama saya orangnya suka berkumpul-kumpul sama teman-teman. Akhirnya benar-benar kita dulu juga suka kumpul-kumpul sih, tapi kumpulnya mungkin
nggak begitu benar gitu kan. Dulu kan namanya kumpul kan apa aja yang kita bisa lakukan. Tapi yang kalau sekarang kumpul sama si Sung Si Cai kan ini kan sangat bagus, bisa sharing, bisa apa cerita-cerita tentang kehidupan gitu. Mendalami Dharma tidak hanya merubah kehidupan dari Bapak Acun, tapi telah merubah kehidupan dari teman-teman komunitasnya yang mengikuti kegiatan bedah buku. Saya Dona Puspita pamit, sampai jumpa.